Mister Chin. Ya, Chin. Oh, datang perkenalkan. perkenalin siapa nih namanya? Mister Chin kan tadi udah. Oh, ya Mister Chin. Marganya apa? Chow. Chow Chin. Chow. Auto project total sekarang tuh produk ada berapa sebenarnya? Wih, totalnya nih. Total. Spill nih. Spill. 2000 enggak lebih lah. Langsung aja deh pertanyaan. Hah. Yuk. Auto project barangnya balik lagi bersama kami. Halo dulu. Oh iya, Thomas. Dan saya friend kami dan berdua Kokomelo. Ya, balik lagi di Otopod kali ini, sahabat Toto. Nah, ini bahas sesuatu yang beda lagi sebenarnya. Iya, bahas sesuatu yang beda lagi. Sebenarnya kan kita ini adalah perusahaan yang ngasih kalian aksesoris mobil. Ya, bergeraknya kita tuh di aksesoris mobil, sahabat Toto. Tapi kita tuh pengen cerita nih. Tapi karena gua nggak orang yang nggak pintar-pintar banget. Yeah. Dan nggak ngerti-ngerti banget sebenarnya tentang kisah di balik aksesoris-aksesoris ini muncul. Kita bakal ngobrol sama orang yang expertise atau ahli lah di. Kita panggil orang pinter. Katanya Mas Nabil punya kenalan orang pinter ya? Ada kenalan orang pinter. Coba datang langsung dari. Apa? Dari mana? Dari China. Dari China. Saya datangkan langsung ya. Astaga. Oke. Okay. Ayo masuk. Orang pintar, panggil orang pintar. Bus. Nah, ini dia. Mister Chin. Halo. Selamat datang perkenalkan. Perkenalin siapa nih namanya? Mister Chin kan tadi udah. Oh, ya Mister Chin. Marganya apa? Chow. Chow Chin. Chow. Enggak lah, enggak. Bukan. Ini adalah AB, yaitu tim R&D dari Auto Project. Bukan AB Jepun kan berarti? Iya, bukan AB Jepun. AB namanya. Sama AB. Jadi dia yang paham seluk-beluknya produk-produknya dari Auto Project. Iya. Dari proses ide, buat, sampai dikeluarin itu di... Iya, sampai dijual. Di sosok ini semua. Iya. Langsung aja deh pertanyaan. Hah, yuk. Auto project barangnya. Pak, gini. Apa ya? Auto project total sekarang tuh produk ada berapa sebenarnya? Wih, totalnya nih. Total. Spill nih. Spill. 2000 enggak lebih lah. Wuh, 2000 produk. Iya. Produk 3000 lebih lah. Kala tahun lahir lu. Iya. Tahun lahir gue nggak nyampe 2000. Iya, nggak nyampe 2000. Produk udah 2000 lebih sampai saat ini. Untuk precise-nya masih tanda tanya. Apa gimana? Detailnya ada komanya sekian. Oh, nggak banyak lah. Oh, ini 2000. Banyak berarti. Dan masih terus bertambah. Iya. Tanya. Itu gimana sih proses R&D-nya? Kok bisa memunculkan phone holder ini? Nah, ini adjustable headrest, pillow, ini banyak banget nih. Tuh, kayak gini. Iya. Waktu kepikirannya dari mana sih? Boleh nggak ceritain prosesnya itu kayak gimana? Yang pasti kita melihat kebutuhan lah. Kebutuhan di dalam mobil, apa yang ada dan apa yang nggak ada. Ya. Nah, yang nggak ada kita adakan. Oh, berarti. Simple gitu sih. Iya. Berarti ngeliatnya pain point-nya pengendara tuh apa nih, orang susahnya kayak gimana di mobil tuh. Bener, kadang-kadang juga pas lagi nyetir, kadang kurang sesuatu nih. Apa kayak, misalnya phone holder? Iya. Betul. Apa bisa, lagi? Bisa ngeliat HP lebih cepet kan kalau ada phone holder. Terus juga lagi mau taruh dompet ke dalam kantong dulu sebelum nyetir, jatuh gitu kan. Terus malah nyelip ke bawah, itu, malah ngerepotin. Iya. Kita melihat itu sebagai kesempatan. Berarti itu, kita tuh niatnya membantu ya, membantu para pengendara biar lebih nyaman, berarti. Betul. Biar lebih praktis, nggak ribet. Pokoknya tidak menyusahkan ya, aksesoris auto project itu. Banget. Jadi kita di R&D ini, dari awal idenya hingga udah siap dijual, itu kita semua pikirin dari materi-materi buat marketingnya, untuk packagingnya, untuk spesifikasi produknya, itu semua kita
create iya. Semua tuh. Dan pasti yang terbaik kualitasnya. Hmm. Itu bisa tahu misalnya kita lagi butuh nih kan phone holder misalnya time follower mau apa namanya? Nyiptain ya? Iya. Yeah. Jadi bahasanya nyiptain. Develop. Yeah, develop. Nih, develop phone holder tuh kan banyak banget ya macam-macamnya dari RN dari auto project. Hmm. Ada yang magnetik, ada yang ini, ada yang itu. Ngelihatnya dari mana sih? Apakah tren pasar aja atau menerka-nerka aja kayaknya orang butuh ini? Dari banyak sisi sih. Hmm. Dari market juga, dari luar negeri juga. Oh. Dari cara kita nyetir tiap hari juga. Hmm. Dari feedback sendiri juga. Dari semua sisi sih. Oh. Ya. Tentu dari teknologi terbaru juga kalau yeah. Dari pabrik atau dari misalnya luar negeri itu kita semua kita lihat teknologi kayak gimana terus yang cocok dan yang paling menarik dia ngasih yes. Oke okay. Berarti ini ya apa namanya buat otak gue terlalu complicated gue nggak nyampe kayaknya makanya lu cocoknya di Digmar iya taunya ini doang host doang doang kita kayak kalau yang ribet-ribet dan emang apa ya lebih spesifik ya bagiannya AB lah intinya yeah. Dan itu baru satu bagian jadi kita nggak cuman cari-cari produk cari-cari isu yang kita solve dengan produk dari teknologi baru lah dari inovasi baru lah kita juga ngedesain produk sebetulnya ya jadi ada beberapa mobil yang custom. Mungkin sahabat itu juga udah tahu lah, kita banyak banget produk-produk yang khusus buat mobil-mobil terutama di kayak, Indonesia kan. Kayak HR-V, terus apa lagi? Zenix, Zenix, Veloz, Race, Kereta, dan puluhan mobil lainnya. Banyak banget. Iya. Dan kedepannya nih bakal banyak mobil Chinese nih kelihatannya. Iya, iya. Lagi trennya masuknya lagi trennya. Dari... Lagi banyaknya lagi trennya ya iya. Itu sih. Karena itu juga kita nginvest mobil Chinese juga nih kan, kita masukin nih, kita beli loh. Yang terbaru itu ada M6 ya, kita beli buat dibongkar. Ini kenapa sih emang, kan terkenal banget nih, Auto Project tuh selalu beli mobil buat dibongkar. Nah. Itu kenapa kok, Be? Gitu. Ya karena di situ kita desain produknya, ya kita harus bongkar. Dengan bongkar kita bisa desain. Oh, ya. Untuk... Kita lihat bagian mana yang bisa kita develop, kemudian dari situ kita scan. Tapi scan kadang-kadang kalau nggak dibongkar tuh agak susah. Iya. Jadi iya. Makanya kita lepasin dulu baru kita scan. Udah banyak duitnya ya ternyata. Bongkar. Tapi itu bongkarnya juga emang buat kebutuhan pengendara aja. Bukan asal lah. Kita bongkar-bongkar bukan asal. Jadi emang dipikirin semuanya buat aksesoris apa nih yang kira-kira dibutuhkan di BYD M6 gitu. Detail, terperinci, terpercaya, setajam otopot. Terus mungkin sahabat Toto beberapa ada yang mikir kali. Apa? Ini kita tuh tiap kali beli mobil kita bongkar. Nah iya. Habis itu dipasang lagi gak sih? Iya. Itu bisa dibantu jawab. Jawab. Dipasang lah, kan dipakai mobilnya. Iya, tapi untuk beberapa waktu setelah kita bongkar, kita scan, mungkin ada beberapa bagian yang kita kirim ke pabrik barangnya. Nah itu baru nanti setelah beberapa waktu dibalikin lagi, dipasang lagi mobil-mobilnya. Oh, iya. Prosesnya cukup panjang dan ribet ya untuk... Yeah. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, terbaik. Maksimal itu cukup melelahkan ya, kayak waktunya panjang juga ya. Biasanya kalau nge-develop produk tuh berapa lama sih? Satu produk ya, tergantung sih. Ada yang bisa cepet banget, ada yang bisa 2 bulan udah jadi, ada yang bisa sampai 4 bulan, 5 bulan juga. Oh, ini ya maksudnya rentang waktunya tergantung produknya apa, kayak misalnya phone holder mungkin simple, dorsal plate itu simple. Yang ribet tuh yang kayak elektrikal. Iya, yang butuh teknologi lah. Jadi kita butuh trial error juga. Yang pasti kita kalau di sini sebelum kita rilis produk, kita mesti nemuin dulu nih apa masalah dari produk itu. Jadi masalah itu nggak sampai keluar. Iya benar. Biar konsumen tuh nggak merasakan hal itu gitu. Benar. Terus juga R&D tuh ini juga ya berarti. Sekaligus nge-training
apa mekanik-mekanik. Bener. Kan mekanik-mekanik itu tuh handal-handal. Betul. Yeah. Itu berarti berkat dari R&D juga. Yeah. Karena produk datang, udah develop, kita apa namanya ya, disebarluaskan. Sebelum disebarluasin mungkin itu di training dulu. Iya, yeah, training dulu maksudnya. R&D. Itu udah sangat wajib sih itu. Yeah. Mm-hmm. Yeah. Tapi sejauh ini produk apa nih yang bikin pusing tapi pas keluar kok worth it nih dengan tenaganya yang dikeluarkan, kayak produknya tuh banyak nih yang dipakai, banyak yang suka gitu. Wih. Apa nih? Ada lah nanti. Oh, ada. Ada, pokoknya ini barang tuh bikin, ini produk tuh bikin mobil kalian makin aman, bikin kalian jadi nggak khawatir taruh mobil dan ninggalin mobil di parkiran gitu. Aman ninggalin di parkiran. Iya. Gembok. Rantai. Apa? Produknya spill dong. Terus, apa kayak gitu. Terus kalau kalian suka bikin mobil vlog gitu juga bisa. Wah, tahu gue nih. Mungkin jangan di spill sekarang. Oh. Nanti kita masih trial and error sekarang. Gue tahu ya. Gak lama lagi lah. Ditunggu aja. Produk bisa ngevlog. Mobil nggak hilang. Ah, tuh. Kita lagi bikin HP sebetulnya. Oh. Kebalikan dari Xiaomi ya. Xiaomi dari HP bikin mobil. Kita balik ya. Iya. Kita bikin phone HP. Phone to project. Phone auto project. Boleh. Tadi tagih loh. Oh iya, waduh. OS-nya pakai ini. Oke. Apa? Brand ambassador kita. Oh iya, ada Om Fitra Eri-nya. Om Fitrari OS. Oh, yes. Muncul gini kan? Biasa. Nah, kan banyak nih, apa ya, kayak brand-brand lain juga kan, kayak misalnya botol, yang jual-jualan botol itu, kan banyak yang collab-collab. Kita emang nggak ada. Ada dong. Tapi biasa kalau collab-collab lebih ke dari kalian nggak sih? Ya. Iya sih. Sebenarnya ada nggak, Mas? Ada, ini sesuatu yang menurut gua keren sih. Iya, pastinya keren akan menggelegar. Iya, betul sekali. Yakin rame lah. Rame. Ini barang ini bakal jadi koleksi sih menurut gua. Benar. Iya. Iya, bakal jadi sebuah koleksi yang oke banget kalau nanti kita rilis terus kalian bisa beli tuh. Barangnya oke banget. Dan belum ada sebelumnya ini. Yes. Yang bentuk seperti ini, sewah ini. Iya. Yeah. Keren banget. Kita ngomongin apa sih? Kita ngomongin. Ya pokoknya tunggu aja. Iya, tunggu aja. Tadi yang Abe bilang ada barang yang keren banget. Mm-hmm. Ditambah kita juga mau collab juga. Iya, collab. Makanya jadi ini sesuatu yang layak ditunggu buat sahabat Toto sih. Betul. Tunggu aja pengumuman-pengumuman selanjutnya. Ini kita baru spill-spill doang. Yeah, kita bakal collab sama seseorang yang di dunia otomotif tuh ini banget lah. Dilirik gitu. Sangat berpengaruh banget lah di dunia otomotif. Center of interest. Suhunya daripada suhu. Yo, ini Wikipedia berjalan dia. Pokoknya dari orang-orang, dari klub lo yang disebutkan pasti tahu lah. Tahu lah pasti. Kita ini ngode terus ya. Ngode terus soalnya. Biar cepat keluar sebenarnya sih. Benar. Tapi bakal jadi, kan yang disebutin nama Mas Abil juga ada collectible item. Berarti lebih dari satu. Iya. Makanya ini. Yang ini cuma gini doang berarti. Nggak mau ngomong iya, nggak ngomong enggak. Mantap lah pokoknya. Pokoknya selain bisa jadi collectible atau barang-barang koleksi, bisa bermanfaat buat kalian pakai juga yang pasti kan? Pastinya, karena yang dikeluarin dari R&D sendiri nggak mungkin nggak bermanfaat. Betul. Karena kan ngeliat dari pain point si pengendara kayak gimana. Bener. Betul sekali. Ini, tukang dulu guys. Mantap sekali. Ditunggu aja. Tunggu. Lu banyak banget ya, ternyata ya, dari proses bikinnya, ide dulu, dimatengin, cari pain pointnya apa, prosesnya itu di trial and error kayak gimana, terus di akhirnya biar bisa rilis tuh, biar hasilnya maksimal, tuh panjang ya? Panjang, ada prosesnya. Gila sih. Mantep lah tim R&D, terima kasih banyak sudah menghasilkan aksesoris-aksesoris yang tidak apa namanya ya
tidak sia-sia. Ya, keren, nggak sia-sia, berguna semua berarti kan. Iya. Tapi spill dong aksesoris apa nih yang bakal next keluar selain kolaborasi tadi. Spill lah. Banyak lah. Mungkin satu lah. Kita pikirin sesuatu yang belum terpikirkan sebelumnya ada di dalam mobil. Ini bahkan kita tuh ngecekin mobil baru kita M6 kan. Kita baru nemuin kalau M6 itu nggak ada lock manualnya. Unlock dan lock manualnya. Jadi cuma tombol elektrik yang diklik-klik gitu kan. Ini mobil listrik ya. Ada baterai. Kalau amit-amit baterainya habis nih. Ya, sowak gitu. Terus masih dalam mobil. Belum bisa keluar. Iya, gimana? Soalnya kita nggak ketemu loh. Ya kan, kita tadi udah cek, nggak ada, biasa kan kalau di mobil ada yang kayak keluar gitu, atau di gagang pintunya kan ada ya, ini nggak ada. Percaya nggak sama Toto? Ya, bukannya kita nggak mau nakut-nakutin yang mobil, tapi kita preventif aja nih. Jadi produknya dari masalah yang itu tuh, isu itu, kita temukan untuk kita buat solusinya. Makanya kita... Itu produknya lah. Gila. Gue nggak main blow on main blowing lah buat gue nggak kepikiran sih hal itu yang akan terjadi, tapi baru tahu juga gue tadi. Iya, tungguin aja nih buat para pengendara M6. Kalau selain aksesoris M6 tadi, ada aksesoris apa nih yang bakal keluar? Satu aja yang paling wah. Yang terdekat kita bakal bikin klakson yang baru. Klakson yang baru. Bahkan udah ada videonya. Oh iya, video Zenith itu ya. Iya, itu nomor satu yang terbaru nih. Dengan belum ada di Indo. Kenapa tuh? Bedanya apa? Lebih plug and play lagi, jadi pasangnya makin gampang lagi. Tanpa potong-potong kabel. Iya benar. Kalau itu sih memang udah dulu. Kalau sekarang soketnya udah sesuai sama merek mobilnya. Oh. Jadi benar-benar kita bikin dari hulu sampai hilir deh. Iya. Spesifik banget ya. Iya benar-benar. Universal yang bisa spesifik. Iya. Anjay. Tungguin aja tuh sebentar lagi. Mabar. Iya. Kita tungguin aja, itu akan coming soon walaupun videonya udah tayang. Tapi tungguin aja sahabat Toto, pasti aksesorisnya akan sebentar lagi ya. Sebentar lagi keluar. Tungguin aja, sabar. Yang klaksonnya udah sekarang udah bisa. Oke, semua orang nengok lah ya kalau kita tahu. Iya. Terima kasih banget nih, Ko Abe udah hadir jauh-jauh dari... China. Enggak dari China lah. Dari Indonesia kan. Produk lokal. Betul sekali. Yoi. Makanya di develop sama orang Indonesia juga. Orang lokal juga. Cintailah produk Indonesia. Dan cukup sekian video kali ini sahabat Toto, Otopod tentang R&D Auto Project nih. Saya Deas. Senabil. Dan Cincau. Pamit undur diri. Terima kasih banyak. Jangan lupa like, comment, dan subscribe nih sahabat Toto. Auto Project, bikin mobil auto brand.